الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang barokah ini perkumpulan kita dibarengi dengan turunnya hujan. Insyaallah menandakan berkah betul-betul turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi walaupun mungkin banyak yang tidak hadir karena hujan, alhamdulillah masih ada dan majlis terus kita jalankan tidak terputus alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tidak hadir juga mendapatkan keberkahan di rumahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita sambung kajian kita di dalam kitab Safinatun Najah. Materinya adalah ilmu fikih, bagaimana kita beribadah dengan benar, dengan betul, menurut syariat, pandangan Islam, agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'idi salihin fid darain amin ila an qala faslun fi bayanil istinja'i bil hajar. Kita berada di bab yang menjelaskan tentang istinja. Istinja itu membersihkan kotoran setelah kita buang air, itu istinja. Cuman pembahasan bab ini khusus istinja bil hajar. Kita membersihkan setelah kita buang air, bersuci, membersihkan bagian yang kena kotoran dengan batu. Jadi selain dengan air, bisa dengan batu. Dan itu juga termasuk sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memuji satu kelompok. Kata Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjid Quba. Quba itu kampung yang ada di kota Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba, masjid yang luar biasa. Masjid pertama kali yang dibangun dalam agama Islam itu Masjid Quba. Jadi bukan Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun. Kalau kita baca sejarah, pertama kali yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Quba itu dulu di luar Madinah, di luar kota Madinah. Namun sekarang sudah masuk dalam kota Madinah. Jadi awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fihi. Kata Allah, masjid yang pertama kali dibangun dan dilandasi dengan takwa itu lebih pantas untuk kalian ramaikan dan makmurkan. Ayat ini turun ceritanya karena pada saat itu ada kelompok munafik yang ingin bangun masjid juga. Sudah jadi masjidnya, sudah jadi dekat dengan Masjid Quba.
lokasinya. Mereka meminta Nabi untuk meresmikannya. Ini orang munafik, pintar. Munafik itu pintar, pintar cari rai, pintar bagaimana ingin mengadu domba orang Islam. Jadi mereka bangun masjid juga, sama masjid, bentuknya masjid, namanya masjid. Mereka meminta Nabi untuk meresmikannya, sholat di situ. Tapi ketika Nabi ingin meresmikannya, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu niatnya, wahai Muhammad, bukan untuk baik, tapi ingin mengadu domba masjid-masjid yang lain. Jadi mereka bangun masjid itu biar kelompok muslimin pecah, tidak ke Kuba semuanya, karena berdampingan dekat dengan Kuba. Jadi pengen dipecah biar ada kelompok. Ini yang sering terjadi di zaman sekarang ini kan. Dulunya pas musola, pas masjidnya masih satu, akur kalau katik pecah belah, tidak ada perselisihan. Pas masjidnya satu, pas musolanya satu, semua seperti saudara. Namun ketika musolanya nambah atau masjidnya nambah, mulai ada kelompok-kelompok. Nah, ini termasuk musibah kita di dalam pembangunan masjid atau musola. Jadi musola, masjid, bukan dijadikan tempat untuk menyatukan hati umat muslim, tapi kebalikannya. Masjid musola dijadikan sebab untuk terpecah belahnya umat muslim. Na'udzubillah min dzalik, dan hal itu sangat menyedihkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara seperti itu cara setan itu. Ya. Cara seperti itu sudah ada dari dulu. Dari zaman Nabi mereka bangun masjid, keluarkan dana. Bangun masjid ingin menyaingi Masjid Quba. Biar kelompok muslim tidak bersatu, pecah belah. Ada yang ke Masjid Quba, ada yang ke masjid ini. Nah, kalau sudah mulai pecah belah, gampang diadu domba. Karena mereka berdampingan dekat masjidnya. Akhirnya Allah perintahkan wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW, masjid tersebut untuk dibakar. Ya, jadi masjidnya dibakar, bentuknya masjid, namanya masjid. Cuma karena fungsinya bukan menyatukan umat, fungsinya malah mempecah belah umat, akhirnya sama Nabi Muhammad diperintahkan untuk dibakar. Dibakarlah masjid tersebut. Dibakar. Yang dihancurkan. Kenapa? Ini fitnah, musibah untuk mengadu domba umat Islam. Dibakar, akhirnya Allah memuji Masjid Quba. Dipuji sama Allah. Kata Allah, Masjid Quba inilah yang pantas untuk kalian makmurkan, untuk kalian ramaikan, karena Masjid Quba masjid pertama kali yang dibangun di dalam agama Islam yang dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memuji masjidnya, tapi Allah puji juga orang yang suka salat di Masjid Quba. Fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Masjid Quba atau yang rutin sering ke Masjid Quba itu ada kelompok yang suka bersuci. Ketika ayat ini turun, Nabi panggil penghuni Quba. Kata Nabi, kenapa kalian bisa dipuji oleh Allah? Kami pun bersuci, ya kan? Bersuci juga, semua umat muslim bersuci ketika mereka istinja, ketika mereka qadha'il hajah, mereka buang air, baik itu buang air kecil atau buang air besar, bersuci semua. Tapi kenapa kabilah orang yang ada di Masjid Quba dipuji oleh Allah? Mereka ini kelompok yang suka bersuci. Kalau bersuci itu lebih bersih, kata Allah. Ternyata ketika ditanya sama Nabi, dijawab sama mereka, ya Rasulullah, kami punya adat atau kami mengikuti sunnahmu. Ini sunnah Nabi. Ketika kami bersuci, sebelum menggunakan air, kami menggunakan batu. Jadi mungkin itu jarang sekarang diamalkan. Jadi mereka sebelum pakai air, pakai batu. Jadi afwan.
maaf, kalau di dalam masalah ilmu tidak ada malu-malu ya, semua harus jelas. Jadi ketika kemaluan belum disiram dengan air, mereka ambil batu, dibersihkan dulu dengan batu. Itu sampai sekarang ada masih yang mengamalkannya. Kalau kita masuk ke rumah orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang getol melakukan sunnah Nabi, itu di kamar mandinya, di toiletnya ada batu. Batu buat apa itu? Batu buat istinja. Jadi setelah mereka pakai batu, nanti jelas batunya ada syarat-syaratnya ya, dijelaskan ini sekarang bab menjelaskan syarat-syaratnya. Setelah mereka pakai batu, baru mereka siram dengan air. Jadi kalau kita mau mengamalkannya, insya Allah kita termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, oh gara-gara itulah kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipuji sama Allah karena mereka senang atau bersih, sangat bersih dalam membersihkan diri ketika selesai buang air. Baik itu buang air besar atau buang air kecil. Jadi pembahasan kita di malam hari ini adalah bersuci dengan batu. Membersihkan tempat yang baru tadi keluar kotoran dengan batu. Qal, beliau mengatakan pengarang kitab ini, syurutu ijza'il hajar hamaniyah. Tapi ada 8 syarat. 8 syarat agar istinja kita dengan batu sah dan dibolehkan. Ada 8 syarat. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjar, harus menggunakan 3 batu. Ini maksudnya syarat ini kalau kita tidak mau pakai air lagi, cukup bisa. Jadi misalkan kita bisa amalkan ini, misalkan tidak lagi tidak banyak air, mau istinja pakai batu cukup. Tapi 8 syarat ini. Jadi 8 syarat ini itu gunanya ketika kita istinja hanya menggunakan batu tanpa menggunakan air. Yang afdal memang digabung antara air dan batu, itu yang paling afdal. Ketika habis buang air besar, pakai batu dulu ceboknya, habis itu baru pakai air. Itu yang afdal, paling afdal pertama. Yang kedua, menggunakan air, jelas karena air lebih bersih. Yang ketiga, baru menggunakan batu. Misalkan ada air, kita tidak mau menggunakan air, tidak pakai batu, boleh pakai batu, tapi syarat 8 ini harus ada. Boleh pakai batu walaupun ada air, walaupun ada air. Yang pertama, syarat istinja dengan batu biar sah, an yakuna bi thalathati ahjar, harus menggunakan 3 batu. Karena jumlah tersebutlah yang disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kalian ingin istinja menggunakan batu, gunakan 3 batu. Ulama mengatakan maksud dari 3 batu, boleh batu kecil-kecil 3 atau batu yang besar mempunyai sudut 3. Jadi bukan, maaf, misalkan batu kotak seperti ini, petak, harus 3 kali usapan dengan 3 batu tadi. Boleh 1 batu, tapi pun 1 sekali pakai yang bagian sini, sekali bagian sini, sekali bagian sini. Itu sama dihitung dengan 3 batu. Itu syarat pertama. Jadi tidak cukup sekali membersihkannya, tidak cukup sekali dengan 1 kali batu, tidak. Atau 3 kali dengan 1 batu atau bagian yang sama, tidak cukup. Harus 3 batu terpisah atau 3 bagian yang terpisah. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yanqa an yunqiyal mahal. Ketika dia menggunakan istinja dengan batu, harus bersih, jangan sampai ada sisa kotorannya tadi. Maaf, kotoran yang najis yang nempel di tubuh harus bersih. 3 kali batu belum bersih, tambah 4. 4 sudah bersih, sunnah itar, sunnah witir, tambah 5 sunnah.
Misalkan 5 belum bersih, harus wajib menambah sampai 6 usapan. 6 sudah bersih, sunnah tambahi 1, 7. Jadi disunnahkan witir, ya, ganjil, sunnahnya kan ganjil. Kalau di bilangan genap sudah bersih, tetap disunnahkan berhentinya di bilangan ganjil. Jadi syarat yang kedua, ketika istinja dengan batu, ya harus bersih. Kalau masih sisa, tidak sah berarti istinja dengan batunya. Harus menggunakan air. Sekali lagi, ini ketika kita ingin memilih istinja dengan batu tanpa menggunakan air, walaupun air ada. Yang pertama, harus menggunakan 3 batu atau 3 bagian dari 1 batu. 3 kali usapan, itu yang wajib. Yang kedua, harus bersih tempat yang terkena kotoran tadi. Yang ketiga, alla yajiffa an-najasu. Najis yang nempel di tubuh kita itu belum kering. Artinya seketika langsung dibersihkan. Kalau najis yang nempel di bagian tubuh kita sudah kering, tidak bisa menggunakan batu lagi. Harus pakai air. Jadi syarat yang ketiga, najis yang nempel di tubuh harus belum kering, baru boleh kita menggunakan batu. Yang keempat, alla yantaqila, tidak boleh najis tadi berpindah ke bagian tubuh yang lain. Ini maaf, sekali lagi maaf. Di bagian yang keluar kotoran, tapi misalkan kotorannya sampai kena bagian paha bawah atau lutut, itu tidak boleh, tidak bisa dibersihkan dengan batu. Jadi najis yang terkena bagian badan yang lain selain bagian tempat keluarnya najis tersebut, tidak bisa dibersihkan dengan batu, harus pakai air. Jadi ini memang khusus untuk bersuci di bagian tersebut. Jadi kalau najisnya, kotorannya sudah meluber kemana-mana, sampai ke pinggang misalkan, atau sampai ke paha, itu tidak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Tapi yang di bagian tempat keluar, itu hanya yang bisa digunakan batu. Itu syarat yang keempat. Berarti misalkan sudah kemana-mana, ya sudah, tidak bisa pakai batu, harus pakai banyu. Itu. Syarat yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar, tidak kemasukan atau tidak bercampur najis tadi dengan hal-hal yang lain. Misal najisnya bercampur kena cipratan air, bercampur dengan air, maka tidak bisa lagi pakai batu. Najisnya misal bercampur dengan tanah, misalkan umpama dengan debu, tidak bisa lagi pakai batu. Harus murni, tidak bercampur dengan apa-apa, baru sah di kita gunakan dengan batu. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, la yujawizu hasyafatahu, la yujawizu safhatahu wa hasyafatahu. Najis tadi tidak melewati batas tempat keluar kotoran. Jadi kalau syarat yang ketiga tadi, najisnya berpindah dari pantat, pindah ke paha, yang bagian paha tidak bisa dibersihkan dengan batu, harus air. Yang bagian dekat tempat keluar kotoran bisa pakai batu. Ini tidak, najisnya misalkan nyambung sampai ke pinggang atau ke paha, nyambung, jadi dari tempat keluarnya nyambung sampai, biasa anak kecil, ya kan? Anak kecil kalau buang air kadang sampai ke pinggang-pinggang. Nah, itu udah tidak bisa lagi pakai batu. Walaupun nyambung, itu harus pakai air karena najisnya sudah kemana-mana. Kalau tadi tidak, kalau tadi najisnya muncrat misalkan ke bagian kaki, maka yang bagian kaki tidak bisa pakai batu, tapi bagian atas bisa pakai batu. Masih bisa. Kalau ini tidak, najisnya nyambung dari paha sampai ke kaki, maka semuanya harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan
batu. Itu syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, la yusibuhuma, belum terkena air. Jadi kalau sudah setengah istinja pakai banyu, habis itu baru nak pakai batu, tidak boleh. Kalau sudah kena banyu, harus diselesaikan dengan air. Syarat yang terakhir, antakunal ahjaru tahiratan. Batu-batu tadi yang digunakan untuk istinja harus suci. Berarti misalkan dia mau pakai tiga, mau punya satu batu kecil, satu batu ini, tidak punya batu yang lain, diusap sekali, najis. Kalau mau capek, ini gaya capek, dibersihkan dulu batunya, disiram banyu, usap dua kali, ada najisnya kan, dibersihkan lagi pakai banyu, usap tiga kali, baru selesai. Jadi harus tiga kali usapan paling sedikit. Tiga kali usap kalau bersih. Tadi kita ulangi, kalau tiga kali usap tidak bersih harus nambah empat, sunnah sampai lima. Lima tidak bersih harus nambah enam, sunnah sampai tujuh. Bisa dengan satu batu atau tiga batu atau satu batu punya beberapa bagian. Nah, jadi tidak usah dibasuh, basuhnya di akhir. Usap sekali bagian ini sekali, usap dua kali bagian sini dua kali, usap tiga kali bagian sini, bersih sudah cukup. Batunya kita bersihkan baru. Cukup. Jadi cukup satu batu kalau punya tiga bagian, dan itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi delapan syarat, kita ulang syarat delapan tadi. Yang pertama harus pakai tiga batu atau tiga usapan kalau tempatnya bersih sudah. Yang kedua harus bersih tempatnya. Berarti kalau tiga batu, tiga usapan tidak bersih harus ditambah sampai bersih. Yang ketiga, najisnya tidak boleh sampai kering. Kalau najisnya sudah kering, wajib pakai air. Yang keempat, tidak berpindah. Istinja dengan batu ini tidak boleh digunakan untuk najis yang sudah muncrat kemana-mana. Ya, itu harus pakai air. Yang kelima, najisnya tidak bercampur dengan sesuatu selain najis. Tidak bercampur dengan debu, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Yang keenam, Allah yajawiza safhatahu wa hasyafatah, najisnya tidak meluber kemana-mana. Kalau najisnya sudah meluber kemana-mana harus menggunakan air. Yang ketujuh, tidak terkena air, artinya belum istinja pakai banyu, belum dicebok dengan air, ya, langsung pakai batu. Yang kedelapan, harus batunya itu suci. Berarti kalau pakai satu batu, usap pertama ada najis, langsung usap kedua tidak sah, harus dibersihkan dulu batu tersebut. Ini ma'asyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, delapan syarat untuk kita sah menggunakan batu dalam bersuci. Ruhunian Ustaz, yo, inilah syaratnya yang ditulis oleh ulama. Ruhunian ngamalkannya, jangan diruhunkan karena ini sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, delapan syarat ini untuk ketika kita istinja hanya dengan batu tanpa menggunakan air. Jadi misalkan orang tidak mau pakai air, misalkan tidak bisa kena banyu bagian itu, ya sudah, ada pilihan dengan batu. Dengan batu, syarat delapan ini ada semua, sempurna, maka dia boleh sholat seperti biasa. Cuma satu yang tidak boleh, kata ulama, tidak boleh jadi imam. Itu tidak boleh. Yang hanya bersuci dengan batu tidak boleh jadi imam. Dia sholat sendiri atau sholat jadi makmum, tidak boleh. Kenapa? Karena tetap ketika dia sholat, bekas di tempat najis itu masih ada, ya, pakai batu kan, walaupun bersih apapun masih ada, masih ada baunya dan macam-macam begitu. Maka dari itu tidak boleh jadi imam. Tapi kalau dia ingin menggabung antara batu dan air, itu tidak perlu nak lihat syarat delapan ini. Misalkan pengen ngamalkan sunnah yang penting, ya, siap batu satu, usap sekali, dan apa? Usap sekali habis itu bilas dengan air,
Jadi yang penting kita dapat pengamalan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini seakan-akan remeh, seakan-akan sepele, tapi gara-gara inilah orang yang ada di Masjid Quba dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pada saat itu yang tinggal di Quba dipuji oleh Allah. Di Masjid Quba, di kampung Quba, kata Allah, ada orang yang suka bersuci, maksud suka bersuci berlebihan dalam bersuci. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dilanjutkan ayat tersebut oleh Allah, dan Allah suka cinta kepada mereka. Nah, jadi kalau kita pengen cinta, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi, termasuk caranya amalkan sunnah ini. Sepele memang, kecil memang, bukan sunnah solat, bukan sunnah bangun malam, tapi sunnahnya bersuci menggunakan batu, tapi dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disepelekan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipanggil sama Nabi tadi kan, kenapa kalian dipuji sama Allah, kami juga bersuci seperti kalian. Kata mereka, kami rutin ya Rasulullah mengamalkan sunnah kamu, kalau bersuci ditambah pakai batu. Oh, karena itu kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan sama Allah dalam Al-Qur'an, kami mencintai mereka. Nah, mudah-mudahan kita dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena nak dapat cinta dari Allah itu melalui istiqamah melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga oleh ulama syarat batunya. Tadi kan penggunaan batunya 8. Ini syarat batu. Apakah harus batu? Apa boleh yang lain? Nah, disebutkan sama ulama 3 patokan. Selagi 3 patokan ini ada, boleh digunakan atau boleh menjadikan pengganti posisi batu. Yang pertama, harus sesuatu yang suci. Pokoknya yang suci. Selain batu yang suci, tidak boleh yang najis. Misalkan yang najis ada kotoran binatang yang keras. Kadang-kadang kotoran binatang kalau terkena panasnya matahari, apalagi di Arab sana, jadi keras seperti batu, cak batu sudah. Cuma dia kotoran, kotoran ontak misalkan, maka tidak boleh jadi pengganti batu untuk mensucikan tadi. Yalah, najis, nak bersihkan najis, tak bisa, itu juga najis, kan begitu. Jadi patokan pertama harus sesuatu yang suci. Ini patokan pertama. Patokan yang kedua, an yakuna jamidan. Harus sesuatu yang keras sifatnya. Tak boleh yang lembek. Tidak boleh yang lembek seperti daun, tak boleh. Ya, daun tak boleh. Apalagi misalkan karet yang tipis dan plastik, tidak boleh. Harus sesuatu yang keras. Jadi selain dia suci, harus sesuatu yang keras. Yang ketiga, an yakuna qali'an lin najasah munasyifan. Sifatnya itu harus mengeringkan. Sifatnya harus mengeringkan. Plastik tidak mengeringkan. Kalau batu itu nyedot, kata ulama batu itu bisa mengisap air, batu itu. Jadi harus yang mengeringkan. Misalkan kaca tidak cukup, karena kaca tidak mengeringkan. Kaca keras, jamin, suci, suci, tapi tidak kolde, tidak bisa mengeringkan bagian tempat yang dibersihkan. Keramik tidak bisa. Kayu, misalkan kayu yang sudah dipelitur, tidak bisa juga, karena licin, tidak bisa mengeringkan. Nah, misalkan kayu yang masih belum dipelitur, itu bisa menggantikan posisi batu. Atau kata ulama yang bisa juga zaman sekarang ini, tisu, bisa tisu. Tisu itu mengeringkan, nyerap dia. Dia nyerap, bisa menggantikan posisi posisi batu. Jadi pokoknya 3 ini. Selagi 3 patokan ini ada, maka dia bisa menggantikan posisi batu. Tidak harus batu. Cuman sunnahnya pakai batu. Yang keempat, afwan,
Patokan yang keempat, an yakuna ghairu muhtaram, sesuatu yang tidak dihormati. Bukan sesuatu yang dihormati. Misalkan kain bekas sajadah, naudzubillah, enggak boleh. Kain dia keras, ngeresap. Tapi boleh tidak? Tidak boleh, karena sajadah muhtaram, sesuatu yang dimuliakan. Peci, enggak boleh. Ibu-ibu kerudung, misalkan kerudung yang bisa ngeresap, enggak boleh. Karena itu muhtaram. Makanan, ada roti keras. Roti kalau di Indonesia enggak sampai keras. Kalau di Arab sana roti itu kalau lagi musim panas, kita makan pagi lembut, siang sudah macam batu. Itu roti sana keras. Yang di babet tuh ke kita sakit. Ada roti-rotinya itu. Jadi roti itu bisa dimakan cuma pas baru dibuat atau 2 jam, 3 jam setelahnya. Kalau zuhur atau sampai sore belum dimakan, udah keras roti itu. Apalagi kalau di luar, bukan di ruangan yang ber-AC, keras, seperti batu. Bisa digunakan roti seperti batu, keras dia. Kalau meresap roti, bisa meresap air, ya kan? Tapi muhtaram, sesuatu yang mulia, makanan sesuatu yang mulia, tidak boleh digunakan untuk istinja. Makanan binatang tidak boleh juga. Jadi bukan hanya makanan manusia, makanan binatang pun tidak boleh digunakan untuk istinja. Makanan jin juga tidak boleh. Jin itu makannya apa? Tulang, makan bukan nasi. Katik jin makan pempek, bukan. Tulang makanannya. Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW, jangan kalian gunakan tulang untuk istinja. Dilarang sama Nabi. Kenapa? Karena tulang adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Tulang keras, meresap, seperti batu tulang. Cuma karena dia muhtaram, sesuatu yang mulia, karena makanan, maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Jadi kalau ada 4 patokan ini, sesuatu yang kering, kemudian suci, meresap, dan sesuatu yang keras, jamid, artinya bukan lembek seperti daun, maka barang tersebut bisa kita gunakan untuk istinja bil hajar, istinja dengan batu, menggantikan posisi batu. Cuma ya sudahlah, batu banyak kita alhamdulillah, tidak runtuh, tidak jadi pengganti batu. Tapi misalkan ada tisu, jadi ke tisu. Misalkan lagi di bandara atau lagi di tempat-tempat yang biasanya ada air, ada tisu, pakai tisu. Niatkan ngamal sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tetap kata ulama, yang afdal itu menggunakan batu. Itu yang afdal. Bagaimanapun tetap yang lebih afdal menggunakan batu, karena itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatimmah, kata ulama disebutkan di sini sebelum ditutup pembahasan ini, wa idza stanja bil ma sunnah taqdimu quburihi ala duburihi. Kalau ada orang ingin bersuci istinja dengan air, disunnahkan membasuh bagian depan dulu baru bagian belakang. Kalau cuma pakai baju misalkan habis buang air, itu kan pasti najis semua tuh, bagian depan, bagian belakang, najis semua. Bagaimana? Mana yang sunnah lebih didahulukan? Bagian depan, kalau pakai baju. Siram bagian depan, baru bagian belakang. Tapi kalau istinjaknya menggunakan batu, itu sunnah dibersihkan bagian belakang dulu, baru bagian depan. Jadi bagian depan juga bisa istinjak dengan batu, diusap aja dengan batu, tidak perlu pakai air. Paham ya? Jadi kalau kita istinja dengan batu, basuh dulu bagian belakang, usap dulu bagian belakang, baru bagian depan. Kemudian dibilas dengan air, basuh dulu bagian depan, baru basuh yang bagian belakang. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu syarifah, satu ibu-ibu, beliau ini
alimah, waliyah, dekat dengan Allah. Beliau menasihati dua keponakannya. Kata beliau, wahai dua keponakanku, kalau kalian masuk ke toilet, ke kamar mandi, dan di dalam toilet kalian mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad, kalian akan keluar dari kamar mandi, muka kalian penuh dengan cahaya Muhammad. Kalau kalian mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, bukan di masjid, di toilet, amalkan sunnah Nabi. Kalian keluar dari kamar mandi, muka kalian bersih, bersinar, karena melakukan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan diremehkan sekali lagi. Kalau misalkan kita belum sempat mengamalkannya, ya sudah, doa sama Allah biar diberi taufik hidayat untuk mengamalkannya. Tapi meremehkannya jangan. Jadi misalkan sunnah masuk kamar mandi, pakai sendal, kaki kiri, pakai kaki kiri. Ada doanya, baca doanya. Sunnah ketika masuk kamar mandi, pakai kopiah, peci, pakai peci. Cuma jangan peci yang ada tulisan-tulisan yang mulia, adalah Jalalah, ada terompa Nabi, jangan. Peci yang polosan, pakai sunnah itu. Ketika di dalam kamar mandi, posisi buang air kecil, posisi duduknya sunnah dilakukan. Posisi istinjaknya, ketika tidak pakai batu, yang depan dulu dibasuh baru belakang. Kalau pakai batu, belakang dulu baru depan, dilakukan. Ini semua sunnah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kalau kita amalkan, dosa jauh-jauh. Kita dari kamar mandi bakal dapat cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Padahal kamar mandi tempat kotor, kamar mandi tempat setan. Tapi berkat sunnah Nabi, walaupun sunnah di kamar mandi, kita mendapatkan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Cara biar hidup kita ini selalu diberi taufik oleh Allah, itu harus istiqomah melakukan satu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kan banyak sunnah Nabi. Bingung kita kalau nak hitung ya. Kita mungkin belum tahu juga loh sunnah Nabi itu. Cak mana Ustaz nak ngamalkannya? Caranya, ini kata ulama, kata orang yang berpengalaman. Satu sunnah Nabi istiqomahkan. Itu kayak merambat ke yang lain. Misalkan kita habis dengar sunnah masuk kamar mandi, istiqomahkan, lakukan coba. Istiqomahkan melakukan sunnah Nabi di kamar mandi dengan pakai sendal, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, pakai peci tadi, gaya duduk pas lagi buang air kecil. Itu kalau kita istiqomahkan, merembet, akhirnya kita semangat diberi taufik oleh Allah untuk melakukan sunnah yang lain. Dua sunnah, akhirnya istiqomah. Istiqomahkan lagi, merembet ketiga sunnah. Istiqomah itu berkat dari sunnah itu. Jadi kalau kita ingin melakukan semua sunnah Nabi, mulailah dari satu sunnah diistiqomahkan. InsyaAllah akan merembet ke sunnah-sunnah yang lain, sehingga kita mendapatkan berkah dari sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin.